Selamat pagi, selamat datang di acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tahun ini perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia di sekolah kita agak berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita dapat merayakan di sekolah. Tetapi Tuhan sangat baik. Ia memampukan kita untuk merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia melalui video ini. Selamat menyaksikan. Mari kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua diharapkan untuk berdiri dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks proklamasi dan Pancasila. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan kemerdekaan oleh Ibu Roselita. Selamat pagi semuanya, senang sekali kita bisa berjumpa pagi ini dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tema dari perayaan kemerdekaan kita tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Saya memiliki beberapa informasi dari survei kecil minggu lalu tentang arti kata tangguh dan tumbuh menurut versi anak-anak senior school. Sebagian besar dari mereka setuju bahwa kata tangguh itu berarti kuat. Tetapi kuat bukan hanya kuat secara raga, secara fisik, tetapi juga kuat secara mental, kuat raga dan jiwa. Mereka juga mengatakan bahwa tangguh adalah saat mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Mereka merasa tangguh saat mereka berkomitmen untuk tetap datang di kelas pada saat pembelajaran virtual learning.
tahun lalu sampai tahun ini dengan setia. Anak-anak juga mengatakan bahwa mereka merasa tangguh saat mereka bisa menghadapi masalah dengan sabar, dengan tekun, dan membawanya di dalam doa. Anak kelas 11-12 khususnya, mereka mengatakan bahwa hidup ini tidak lepas dari masalah yang konstan dan juga yang instan. Mereka semakin menyadari bahwa hidup itu tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Saya sungguh bersyukur sekali memiliki anak-anak murid yang sangat kritis dan bersedia membagikan ide-ide mereka tentang arti kata tangguh. Dan saat mereka mendefinisikan apa itu arti kata tumbuh, banyak dari anak-anak ini mengatakan bahwa tumbuh adalah suatu proses, proses untuk berkembang. Dan bagaikan sebuah biji yang berkembang tumbuh menjadi sebuah tunas, biji tersebut harus bersedia untuk ditanam, dimasukkan, ditutup di dalam tanah yang gelap. Dan proses itu tidak mudah. Manusia juga seperti itu. Di dalam hidup, seringkali kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali keadaan di mana kita seolah-olah sedang ditanam di dalam tanah. Tapi saat kita sabar, menunggu proses yang memang harus kita lalui, harus kita lewati, tanpa kita harus memaksa waktunya Tuhan, suatu saat biji itu, benih itu tumbuh. Dan meskipun kondisi media biji itu tidak selalu sempurna, saat kita sabar, saat kita setia, kita selalu berpegang pada firman-Nya, biji itu pun akan berbuah. Pembelajaran tahun ini bukan pembelajaran yang sempurna. Kondisi di mana kita harus terpisah antara murid dan guru. Kita di rumah masing-masing tetapi tetap bisa belajar. Mungkin bukan hal yang ideal. Tetapi masing-masing dari kita diajak untuk tetap terus tangguh dan terus bertumbuh. Bagaimana dengan bangsa kita yang sudah 76 tahun merdeka? Apakah bangsa kita berhasil mencapai cita-cita yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa kita? Mari kita lihat. Bangsa kita memiliki cita-cita yang sangat mulia, sangat luhur sekali. Di situ disebutkan bahwa cita-cita kemerdekaan bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Proses itu tidak bisa dibolak-balik. Kita tidak bisa menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera jika kita tidak adil kepada masyarakat di sekitar kita. Kita tidak bisa berdaulat, berdiri di dua kaki kita sendiri jika kita tidak bersatu. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu kalau kita sendiri masih dalam kungkungan penjajahan? Jadi proses yang panjang bangsa kita dalam berjuang, memperjuangkan cita-cita luhurnya sejak dulu, mencapai masyarakat, negara, dan bangsa yang adil dan makmur sejahtera, itu membutuhkan proses yang begitu lama. Ya, pertama kita harus bersatu, dan saat kita bersatu, kita mengalahkan ego kita. Kita harus merdeka dulu, merdeka dari rasa kebencian terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita harus merdeka dari rasa egois, merdeka dari keserakahan, merdeka dari kejahatan, merdeka dari dosa. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita meminta bantuan Tuhan untuk selalu menguatkan kita hari lepas hari. Yesaya mengingatkan, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi sebelum kita masuk ke 30 ayat 31, saya ingin membahas sedikit tentang Yesaya 29. Dikatakan di sini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kitab Yesaya ini ditulis pada saat bangsa Israel masih dalam masa pembuangan, masa penjajahan. Banyak sekali masalah yang mereka hadapi, bukan hanya secara jiwa, secara mental, tetapi mereka juga tertindas secara fisik. Dan di situ dikatakan bahwa bahkan terunanya sendiri, anak-anak mudanya, generasi mudanya menjadi jatuh tersandung karena lelah dan lesu, hantaman masalah yang bertubi-tubi. Tetapi harapan selalu ada di ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi
luar biasa sekali janji yang ada bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah letih lesu jika kita selalu bergantung kepadanya. Di dalam Perjanjian Baru, Santo Petrus mengingatkan kepada kita semua, dalam hal apa sih kita harus bertumbuh? Mari kita baca. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Ayat ini mengingatkan kita pada tujuan akhir bangsa kita, yaitu ingin mencapai adil dan sejahtera. Bagi kita semua, supaya kita bisa mencapai pertumbuhan dalam kasih, pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan, kita masih perlu melakukan proses. Dan proses itu ditunjukkan di ayat yang pertama. Jadi untuk memahami yang terakhir, kita harus paham prosesnya. Dari awal disebutkan, bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan tambahkan kebajikan pengetahuan. Di dalam pengetahuan perlu ditambahkan penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri perlu ditambahkan ketekunan. Ini semua adalah kata-kata yang mengarah kepada daya tahan yang tangguh. Kemudian di dalam ketekunan perlu ditambahkan kesalehan. Di dalam kesalehan ditambahkan kasih kepada saudara-saudari kita. Baru tujuan akhirnya, kasih akan semua orang, itu bisa tercapai. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun. Semoga Indonesia semakin adil, sejahtera masyarakatnya. Mari kita sing-singkan lengan baju, terus semangat dan tidak menjadi lesu. Berjuang dengan iman dan kasih, dengan sungguh-sungguh. Kamu, aku, kita semua tangguh. Maka Indonesia akan terus bertumbuh. Tuhan memberkati. Mari kita saksikan video Hari Kemerdekaan dari tahun-tahun sebelumnya.
Mari kita saksikan bersama-sama video pertunjukan yang sudah disiapkan oleh siswa senior school. Dan puisi oleh kelas 12. Kami ingin merdeka. Pagi ini kami berdiri tegak di hadapan bendera pusaka. Derap langkah mengentak jika maju ke depan. Moncong senapan mengarah pada sang ancaman. Para penjajah yang datang dengan ketamakan. Dengan lantang kusuarkan, bahwa aku putra bangsa. Rela mati demi merdeka. Darah tertumpah di tanah tak mengapa, asalkan lunas terbayar utang merdeka. Yang rebut berabad-abad lamanya, kau bangsa asing durjana. Beraninya menginjakkan kaki kotormu di tanah milik bangsa yang besar ini. Kau bangsa asing tak bertika. Beraninya mengibarkan benderamu di tanah kami. Tanah yang kami junjung kehormatannya dan kami perjuangkan kedaulatannya. Kau bangsa durjana, dengan tegas kami menolakmu. Menjajah negeri kami tercinta sampai mati. Kami akan menuntut kemerdekaan kami sampai mati. Kami akan merebut hak kami sebagai putra bangsa yang telah kau injak harga dirinya, yang telah kau robek izahnya. Kami tak akan tinggal diam. Sebagai pemuda bangsa, sebagai pemuda beragama, camkan itu. Wahai penjajah durjana, kami ingin merdeka. Happy Independence Day, selamat merayakan hari kemerdekaan. Doa penutup oleh Ibu Desi. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, segala puji dan syukur hanya kepada-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini.
dan yang juga telah menganugerahkan kepada kami kemerdekaan Indonesia dari para penjajah 76 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih ya Bapak buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami dan juga atas berkatmu pada hari ini, karena kami bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya Bapak, kami mohon anugerahmu untuk terus melindungi bangsa dan negara tempat kami tinggal ini dengan kasih setia dan penyertaanmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah pelindung bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan di tanah air Indonesia ini. Satukanlah bangsa kami dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kuatkanlah semangat nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa kami, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kuatkan ideologi bangsa kami agar beretika, bermoral, dan berakhlak mulia. Berkatilah bangsa Indonesia ini agar bersinar di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan. Penuhi bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua mulut rakyat kami meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin di negara tercinta kami ini, dari Bapak Presiden Jokowi, para menteri, gubernur, anggota MPR dan DPR, bupati, lurah, sampai dengan tingkat RW dan RT. Bimbinglah mereka agar dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta kemuliaan namamu. Kami berdoa agar mereka memerintah dengan hikmat dan bijaksana darimu, dan benar-benar melayani rakyat negeri ini, ciptaan yang dikasihi Tuhan, agar kepemimpinan mereka yang baik dan penuh hikmat darimu bisa terus membangun stabilitas dan perdamaian di negara ini. Menjadikan Indonesia makin hari makin maju, makin tangguh di dalam menghadapi segala tantangan yang Engkau izinkan. Untuk setiap generasi muda bangsa ini, kami mohon Tuhan berkati mereka agar menjadi putra-putri Indonesia yang takut akan Tuhan dan yang mengandalkan kekuatan darimu, dipenuhi hikmat darimu untuk Engkau pakai membangun negara Indonesia menjadi bangsa yang kuat, berdikari, dan bermartabat, dan yang sejajar dengan negara-negara maju di Indonesia, sehingga bangsa kami sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur, secara merata yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati pula alam Indonesia yang subur agar makin subur, yang gembur agar makin memberi hasil yang maksimal. Dan hindarkan alam Indonesia dari bencana alam, dari tsunami, malapetaka, dan bebaskan masyarakat Indonesia dari wabah penyakit COVID yang sudah melanda negara ini sejak bulan Maret 2020. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar firman-Mu terus menyebar dan menjangkau banyak orang di seluruh bangsa ini, sehingga banyak orang dapat mengetahui kebebasan yang sejati, yang ditemukan dengan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang indah ini, baik rakyat dan alamnya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga kita semua terberkati dengan acara ini. Ayo, kita menjadi bangsa Indonesia yang tangguh dan bertumbuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!